Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini jumpa kembali dengan saya di channel Supraitno Kamplet. Sini saya mau review truk Isuzu NKR ini. Masih trondol, masih belum ada bumper, masih belum ada pengaman samping. Truk dari Karya Mulia ya. Dari sisi depan dulu kita review. Dan sebelum lanjut ke video berikutnya, terlebih dahulu kawan-kawan jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe-nya. Komentar, kritik, saran Anda sangat membantu di channel Supraitno Kamplet. Ini kita review dari, ini pemasangan klakson ya, pemasangan klakson. Di posisi sekarang truk ada di Indalecting, di yang beralamatkan di Pronojiwo, Jawa Timur, Indonesia. Ini untuk lampu depan ini sudah dimodif, ini tidak menggunakan lampu orisinalnya truk ini, kayak gini untuk lampu. Terus sebelah kanan gitu, sebelah kiri juga sama. Ini lagi pemasangan klakson Karya Mulia. Dan untuk cuttingnya ini di jelek konsep. Di atas itu ada tulisan The Power of Muslim, ada running tag. Ini dari sebelah kanan kita geser. Simpel-simpel ya. Di sebelah kanan ada tulisan Karya Mulia official. Itu ada support-supportnya mulai dari sumber ekonomi area 117 Indalecting Fat. Nih. Barak Auto Lag. Sini untuk bagian depan kita masuk ke di dalam. Di bagian dalam posisi masih standar. Oh, sudah di modif ini ya. Ini sudah joknya sudah gantian, atas juga menggunakan pantu zipper, dan sudah pasang AC ya. Iya, sudah pasang AC. Untuk dalam sudah pasang AC, sudah cover joknya sudah diganti, ini seatnya juga sudah diganti, sudah cover semua, sudah bagus ini. Standar tapi kejam ini nanti jadinya ini. Kita beralih ke sebelah kiri ya, sebelah kiri sama ini pengamannya belum ada ini. Soalnya kemarin sudah jadi, cuma di permak lagi lah. Ini udah ada AC itu. Udah dipasang AC. Ini thank you.
Ini untuk gambar pintu belakang di truk Karya Mulia. Gambarnya kayak gini. Jadi itu ada tulisan Nandu. Untuk baknya di karoseri Sumber Ekonomi. Untuk stop line belakang menggunakan Volvo.